Tau sampai katong suara sama dengan katong bakal lain. Artinya jujur beta mau bilang, kalau kondisi ini, eksekutif dong yang ikhlas di daerah ini. Saudara bupati yang ikhlas ya masyarakat di daerah ini. Kalau saudara bupati ikhlas, semungkin langkah yang diambil saudara bupati seperti ini pimpinan. Hari ini kita sudah melakukan pertemuan yang ketiga kali. Tapi apa? Apa hasil dari pertemuan katorang? Buang-buang energi. Katong tahu regulasi, katong datang kemari, katong panggil tim gugus ke sini bukan katong untuk diceramahi pimpinan. Tapi bagaimana katong cari solusi dan katong menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat? Seperti kita. Ini cuma dari bagaimana ini? Mau. Ma. Kalau mau datang kemari, katong kan. DPR ini barang-barang lain cepat lain. Sudah. Boleh. Ini sampai ini barang cepat lain saja. Ya. Ini kerja model apa ini? Ma. Masyarakat luar membutuhkan katong pusat Tuhan. Tapi apa yang katong kasih buat orang? Mau. Pasien dari buka mata. Buka hati ya dari ini hati. Boleh. Jangan ya, ada kepentingan tapi jangan sampai katong kerubah saja kepentingan masyarakat di luar. Jangan. Ini kalau masuk kayak model begini kan masyarakat tunggu masyarakat mati dulu. Mudah-mudahan gak kamu yang diam ini kalau keluarga semua kenal biru. Nah, supaya kamu sadar. Angka itu ke atas. Jadi pimpinan kalau kayak begini stop kita mau cara-cara ini. Ini lebih baik. Bubar. Oh. Bubar. Sudah om bilang stop. Bubar. Boleh. Aku bubar sudah. Ini tak panggil bupati barang-barang apa? Tak bupati yang tak kasih kamu proyek. Hah? Apa tak bupati yang kasih kamu proyek? Lebaran-lebaran kita buka-bukaan. Boleh katong atau katong punya kepentingan tapi jangan sampai katong. Itu ke atas. Jadi pimpinan kalau kayak begini stop kita mau cara-cara ini. Ini lebih baik. Bubar. Oh. Bubar. Boleh. Bubar. Boleh. Bubar. Sudah om bilang stop. Bubar. Boleh.